Nah, Bang Parto, ya. Nah, gimana sih dulunya kan pernah ikut audisi, oh. audisi ya bersama siapa dulu ya? Sule apa ya, apa siapa dulu ya? Oh iya, itu karena waktu itu, di TV saya udah nggak diterima lagi, ya. Karena terlalu banyak acaranya, gitu. Jadi nggak kebagian. Gitu ya. Jadi kalau masuk TV ya, paling nggak dibayar, makanya aku dari tukang cukur. Oh, jadi kayak gitu. Tukang cukur juga lumayan, 10.000, tapi khusus gundul. Aduh. Ini termasuk murah, ya kan? Kalau yang dilebihin itu 15.000, kalau yang gundul dihabisin. Oh gitu ya. Oh iya 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 ya. Oh berarti lebih murah ya gundul ya. Ya lebih murah gundul karena habis. Oh habis ya. Malam yang dilebihin ya bisanya gundul Mas. Oh gitu ya. Oh iya 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 ya. Iya. Ayo, kenapa sih ya? Oh ya udahlah, makasih banyak ya udah dan ya. Oke, thank you. Iya, terima kasih Bang Parto. Ya. Balik maning Bang Banyumas. Oh, balik mana? Maaf, maaf nih. Maning nang Banyumas. Oh, balik mana orang Banyumas. Oh, berarti lu kemarin tinggalnya di Jakarta ya? Iya, Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Oh, iya. Ya, oke, terima kasih ya, Bang. Oh, ya, oke. Thank you. Nah, tukang motong rambut nih. Tukang motong rambut jadi-jadian. Asal daripada ngomong. Nah, buat kegiatan tukang motong rambut sekarang. Dari Jakarta, dari Jakarta pulang kampung, habis kerja lagi, yes, pokoknya luar biasa ini, uangnya banyak banget ini. Oh ya, ini modelnya Korea. Iya, kayak ngerokar guling. Hasil dari cukurnya ini Pakis ya, bersama Pakis Man ya. Ini bonbonan dari Jakarta ini ya, jarang lah ya. Iya, aduh, kalau mau gundul kayak ini, tapi kalau yang jangan kalau gundul bisa nih Bang. Iya nih, kalau gundul ke sini ya. Iya, tapi kalau yang biasa nggak bisa. Kalau potong rambut gundul oke. Okay. Inilah potong rambut. Oke, okay, bos. Oke, okay, terima kasih. Thank you, Bang. Okay, terima kasih, Bang. Terima kasih. Ini Lur, tinggal finishing potongan saya ya, Mbak Parto ya kan. Kalau yang berminat potongan seperti ini jarang-jarang yang bisa ya. Ya. Ini khusus dari kalau yang berminat silakan. Ya. Harga cuma 10.000. Oh, ya. Ini finishing nih ya. Finishing ya, ya finishing asli ya, supaya apa rambutnya tebel lagi ya kan? Ya. Karena kalau nggak ditebelin dia repot. Murah ya 10.000 ya Bang Parto ya. Kita semprot langsung supaya enak, dipijat ya kan? Harga nggak terlalu mahal. Supaya enak dipandang ya. Ya. Ntar kawan-kawan yang berminat silakan ya. 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 Tapi jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan komen. Oke, thank you banget ya. Oke, terima kasih Bang. Ya. Silakan yang mau potong rambut ya. Lewat Bapak Agus. Wah, ya. Hubungin Bapak Agus. Ya. Nomornya di bawah ini nih. Ya. Ya. Oke, okay, thank you. Okay, terima kasih. Besok kalau cukur lagi ya. Oke. Ya. 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 Terima kasih, Bang. Okay. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Oh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum.